Kalau sederhananya mendeteksi dogmat ori itu konstruksinya memang lebih kokoh. Terus di dalam patu atau bagian upsole tidak terdapat jahitan melingkar. Sebetulnya kalau sudah masuk barang koleksi itu masuknya kategori barang langka, itu tidak ada pasaran harga. Jadi buta aja harganya, kalau kolektor itu mau lepas ya dengan harga yang sesuai gitu. Mengobati kegalauannya, melepas kesayangannya. Jadi tidak ada patokan harga sih ya, ya mungkin bisa di atas 5 juta kalau barang-barang langka. Di sini kita tidak dijual kebetulan, cuman kita pajang di booth exhibition. Itu barang-barang yang memang sudah, mungkin yang pertama sudah, barunya sudah tidak ada. Terus yang jelas tidak masuk ke official store Indonesia. Terus memang nyari keluar pun memang susah dapet. Barang-barang yang jelas itu made in England semua. Kalau barang-barang langka England. Sebagus apapun made in Asia, saya rasa itu bukan barang langka. Karena sekarang marak juga Dr. Martin replika atau katakanlah KW yang sebegitu miripnya gitu dengan Dr. Martin yang made in Asia khususnya. Kalau England sih mendeteksinya lebih gampang. Cuman kalau yang made in Asia itu kalau awam pasti terkecoh gitu, keliru. Ya makanya di komunitas ini atau di acara ini kita juga bisa memberikan lebih berupa edukasi, pemahaman untuk konsumen. Jadi bukan hanya sekedar transaksi atau jual beli. Kita juga lebih ke silaturahmi, edukasi, lebih intim kekeluargaan. Komunitas Dog Marter Indonesia. Karena ini ada 19 tenan ya. Masing-masing tenan aja bawa 50 udah hampir 500 kurang lebih mungkin ya. Ada 500 pasang sepatu. Kita ada lelang beberapa item Dr. Martin original. Itu hasilnya untuk kita salurkan ke dua charity partner kita. Ada Rumah Bintang atau Rubin, itu lebih ke sosialnya. Ada Adventure Wakaf Quran Pedalaman, itu lebih ke rohani mungkin. Jadi disalurkan ke dua komunitas tersebut, hasil lelangnya.